Halo, selamat datang di Mahagija Channel. Di video kali ini saya kembali membahas tentang sebuah tutorial untuk desain vektor. Tentu teman-teman tidak asing lagi dengan aplikasi yang bernama Infinity Design. Ini adalah aplikasi yang sangat familiar sekali bagi teman-teman yang ingin mencoba keberuntungan menjadi seorang kontributor di MicroStock maupun freelancer. Saya buka terlebih dahulu untuk aplikasinya. Aplikasi ini sering digunakan di Android maupun di iOS. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah desain vektor yang saya buat, yaitu berupa sebuah tangan yang memegang smartphone. Dan desain seperti ini saya membuat sebanyak 16. Jadi 16 desain seperti ini kemudian saya gabungkan menjadi satu. Dan pernah laku mencapai angka yang sangat fantastis sekali bagi saya, yaitu seharga 4 juta rupiah untuk desain seperti ini. Karena dia laku terus-menerus, tidak hanya sekali, tapi terus-menerus. Mungkin teman-teman itu akan bingung, kok bisa ada yang beli? Emang buat apa sih? Saya juga tidak tahu ini dibeli untuk apa. Yang jelas, orang-orang luar negeri itu sangat menghargai yang namanya sebuah karya. Jadi ketika kita berkarya dan memiliki lisensi, mereka akan membeli karya kita karena mereka juga males berhubungan yang namanya hak cipta. Karena tentu akan mengeluarkan banyak lagi dana jika mereka berurusan dengan hak cipta. Oke, kita langsung masuk ke tutorialnya. Di sini teman-teman bisa lihat, di aplikasi Infinity Design di bagian paling atas ini, teman-teman bisa lihat ya, nih. Jangan lihat coretannya, tapi lihat menu yang ada di bagian atas. Menu ini, ketika kalian install aplikasi Infinity Design, itu tidak akan muncul sembarangan karena ada pengaturan khusus yang berada di luar dari aplikasi Infinity Design yang teman-teman harus setting. Cara untuk memunculkan menu ini supaya kita tidak bolak-balik ya, karena kalau menu ini tidak muncul, kita harus kesini lagi baru milih menunya. Kalau di sini kan enak, kita tinggal pilih mana yang ingin kita gunakan. Jadi kita bisa mengeluarkan berbagai banyak menu yang ada di sini nih. Silahkan teman-teman keluarkan menu yang diinginkan, nanti dia akan berada di pojok atas paling atas di sini. Nah, caranya silakan teman-teman ikuti tutorial berikut ini. Minimize aplikasi Infinity Design teman-teman. Kemudian silakan teman-teman menuju ke menu pengaturan. Di menu pengaturan ini silakan teman-teman cari menu yang namanya tentang ponsel atau about phone atau tentang telepon. Intinya menu yang mirip-mirip lah. Setelah ketemu silakan teman-teman buka. Di sini kita akan mengaktifkan opsi pengembang atau menu pengembang atau developer option. Ya, setiap handphone namanya beda-beda. Silakan teman-teman cari tutorialnya. Di video kali ini saya akan bahas untuk contohnya adalah menggunakan smartphone Xiaomi, Redmi, dan juga Poco. Nah, untuk smartphone lain silakan teman-teman cari di YouTube cara mengaktifkan opsi pengembang HP Oppo misalkan, atau cara mengaktifkan opsi pengembang Samsung dan smartphone lainnya. Khusus untuk smartphone Xiaomi, Redmi, dan juga Poco, teman-teman bisa ikuti step by step berikut ini. Silakan teman-teman klik versi MIUI ini sebanyak 7 kali sampai muncul opsi pengembang telah aktif ya. Kalau sudah, silakan teman-teman kembali. Nah, ini kan ada nih, tidak perlu, Anda sudah menjadi developer ya. Keluar notif seperti ini, notifnya munculnya telat. Setelah itu teman-teman scroll ke bagian bawah. Kemudian pergi ke menu setelan tambahan ini ya. Nah, di bagian bawah ini akan muncul menu baru yang bernama opsi pengembang. Jika ini tidak diklik tadi sebanyak 7 kali, maka menu ini tidak akan muncul. Silakan teman-teman buka menu ini. Lalu kalau ini belum di-enable, silakan pilih enable terlebih dahulu untuk melakukan settingan.
Kemudian kita scroll terus ke bagian bawah. Scroll terus sampai memunculkan sebuah menu khusus. Nanti akan saya perlihatkan. Oh, ini sudah mentok ya. Coba cari pelan-pelan. Mana ya? Kita cari pelan-pelan coba. Nah, ini dia nih. Nama menunya adalah lebar terkecil ya. Bahasa Inggrisnya mungkin akan berbeda kalau teman-teman menggunakan bahasa Inggris di smartphone teman-teman. Kalau sudah ketemu menu ini, silahkan diklik. Nah, defaultnya biasanya untuk smartphone itu berada di 350 dpi atau di bawahnya. Nah, di sini saya buat menjadi 430 dpi. Jadi, ini sudah saya ubah dari defaultnya menjadi 430 dpi. Sehingga view-nya menjadi lebih lebar untuk kita memunculkan menu tambahan. Kalau teman-teman tidak men-setting ini, maka kita tidak akan bisa mengatur di aplikasi Infinity Design. Silahkan klik OK. Nah, kalau sudah ini diatur, kemudian teman-teman kembali dan silahkan buka aplikasi Infinity Design. Maka di sini teman-teman klik bagian menu Infinity Design dan teman-teman bisa mengeluarkan menu-menu apa saja yang ingin teman-teman keluarkan. Contoh ya, ini saya hilangkan dulu, tahan lama. Sebentar, tahan lama. Bentar. Klik pada bagian menu ini, kemudian teman-teman mau keluarkan menu yang mana, misalkan menu yang ini, tahan lama. Nah, nanti teman-teman menunya akan masuk ke bagian pojok sini. Ini karena saya merekam menggunakan aplikasi recording, sehingga agak sulit ya, ketika saya klik ini dan mau mendrag ke sini, dia tidak mau karena saya menggunakan aplikasi perekam layar. Nah, jadi begitu ya caranya untuk memunculkan menu yang berada di bagian atas untuk shortcut, dan ini akan mempermudah kita untuk membuat desain menggunakan aplikasi Infinity Design. Silakan teman-teman berkarya. Ingat, sebagus apapun karya kita, pasti ada yang tidak suka. Sejelek apapun karya kita, pasti ada yang suka. Jadi, selalu optimis bahwa karya kita pasti ada yang menyukai. Semoga video ini bermanfaat. Ambil yang positif, buang yang negatif, like jika suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.